Dewata Prana Diwas Ujian Dingaran Sikta Juga Makaraja. Pun sampun kula jurungken, mukaken turub mandat pun, nyamper nudi handelengken, tenden pokok nu bareto, nu mangkuk di saung butut, ukiren dina lalangit, tatahkan di jero iga. Sampurasun Mugia Rahayu Sagung Mandi. Alhamdulillah sahabat hadir dimanapun berada. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di tempatnya prasasti yang memang sudah diakui oleh negara. Ini adalah peninggalan daripada masa lalu. Sedikit ini ada cerita, ada sedikit ada sebuah sejarah, gitu kan, sejarah yang memang adanya sesuai. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan tidak ada yang ini. Tapi kalau memang ada kekeliruan ataupun apa, ya mohon diluruskan. Tapi alhamdulillah di sini saya juga sudah minta izin dengan yang memang di sini. Jadi ini adalah tulisan daripada Prabu Surawisesa, yaitu kerajaan Pajajaran, Prabu yang terakhir ya, itu namanya Prabu Surawisesa. Itu kan adalah kerajaan, adalah Prabu yang terakhir daripada kerajaan Pajajaran. Prabu Surawisesa ini adalah putra daripada Sri Baduga Maharaja, yaitu Prabu Siliwangi yang mungkin kita kenal sampai saat ini, gitu kan. Nah, dari ibunya ataupun istri Prabu Siliwangi ini adalah Nikentring Manik Mayang Sunda, mempunyai putra yaitu Prabu Surawisesa. Nikentring Manik Mayang Sunda ini adalah putri daripada Prabu Susuk Tunggal, gitu kan. Terus Prabu Susuk Tunggal yaitu daripada ini. Jadi di sini adalah tulisan benar-benar adalah tulisan asli. Dan memang ini adalah tulisan yang digoreskan pada masa kerajaan Pajajaran sekitar tahun 1500-an. Ini benar-benar tulisannya. Dan ini adalah sejarah kita. Adanya kita sekarang ini, adanya masa lalu, adanya para karuhun-karuhun kita, kan, segala sesuatunya. Jadi inilah yang harus kita jaga, inilah yang harus kita rawat, gitu kan. Karena dimanapun kita berada, dimanapun kita menginjakkan ini, di sini adalah adanya sebuah sejarah yang harus kita junjung, yang harus kita ingat dari generasi ke generasi selanjutnya. Bung juga Kelabung dan Cipakan Kilang dan Cisadane Pajajaran merupakan kota strategis di daerah Mesopotamia. Ya, di salah satu daripada ininya apa tulisan di dalamnya sesuai dengan ininya yaitu sejarah. Sejarah. Warna pun ini sasakala Prabu Ratu Purane pun diwastu. Dia wingaran Prabu Hulu Dewata Prana diwastu dian dingaran Sing Baduga Maharaja. Prabu Hadi di Pakuan Pajajaran Sing Baduga Ratu Dewata pun yang nusuk nak Pakuan dia anak Ratu yang Dewa Miskala. Sang Sidang Mokhtar digunak tiga intuk rahi yang nistala was kancangan. Sang Sidang Mokhtar tak salarang ya siap yang sakatala gunungan ngabalain yang sang yang talaga. Sang yang talaga renak maha wijaya ya siap pun disakakan talaga wa emban. Yang dapat saya sampaikan di bagian yang lebar mungkin ini semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sejarah kita rawat, sejarah kita jaga, adanya kita, adanya masa lalu, bisanya kita ini, adanya para karuhun-karuhun masa lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.